Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ayah Rui dimanapun berada. Selamat pagi Putih. Wah, Putih ceria ini, Putih. Putih gembira ini. Pagi ini Putih lagi gembira ini. Ada apa Putih? Rumi? Kiki. Wih. Ayah mau diseruduk. Kiki ber. Kiki, sini kalian semua. Sini kalian. Sini. Sini. Coba kalian sekali-kali jangan berantem. Sehari aja gak berantem. Main bareng gak apa-apa. Main dan berebut tapi. Ini Kiki nih yang suka ngerebutin mainan yang lain nih. Kalau yang lain lagi mainan apa, direbut. Kiki. Super power. Tenaganya besar ini Kiki nih. Rumi. Ah, ngintip lagi, ngintip siapa? Ibu lagi bersihin itu, bersihin pipismu itu lho. Tempat pasirnya basah semua, pipisnya banyak-banyak nih. Tuh. Bangun tidur udah. Buka pintu kamar udah. Waduh, baunya pesing. Baunya pesing banget tuh, kan? Kiki. Alhamdulillah. Setiap hari kami berdoa untuk kesehatan mereka ya, sahabat. Jadi kami itu senang sekali ketika pagi hari mereka gembira, ceria, bermain. Jadi itu memang harapan kami setiap hari ketika mendapati kucing-kucing yang ada di rumah seperti ini, sahabat. Rasanya sudah senang banget lah. Memang ketika kita memelihara kucing, walaupun tidak banyak, tetapi mereka sudah menjadi apa, keluarga kesayangan kita ya, keluarga yang kita cintai. Ketika mereka mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, sakit atau apa, atau sedang bersedih ya, kucing-kucing kita ini, sudah jujur aja kita drop. Saat itu juga kita drop, kita jadi kurang semangat karena anak-anak kita ini kita dapati sedang tidak ceria atau periang ya. Kalau melihat mereka-mereka seperti ini kan, itu artinya mereka sedang sehat, sedang gembira. Kiki, Rumi, ayah memang di rumah nggak banyak kucing. Kalau
ayah mementingkan kemampuan ayah. Ketika ayah memaksakan kehendak ayah, memasukkan beberapa kucing di rumah kecil ayah ini, ayah takut bahwa rumah ayah ini seolah-olah menjadi tempat, secara tidak langsung menjadi tempat pembencing karena keterbatasan kemampuan ayah. Bukan ayah membiarkan, tetapi takutnya ada hal-hal yang tidak kita sadari bahwa kita telah membunting yang lepas dari pada perhatian kita. Ya, terus terang aja sih, kalau ayah memelihara kucing yang lebih daripada di luar kemampuan ayah, itu kendala di biaya ya. Kendala di biaya. Dan rumah ayah ini kan kecil sekali, sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri ketika kamera ini saya putar, ya ini aja udah. Jadi belum memadai untuk memelihara lebih. Katakanlah kalau saya memaksakan lebih dari 3 atau berapa, itu artinya saya egois. Hal buruk ya buat kucing-kucing nanti ketika ayah memaksakan untuk memasukkan semua kucing yang ada di sini. Rumah ini akan menjadi cerita yang menakutkan, banyak kucing mati di rumah ayah. Tidak baik, sahabat. Insya Allah. Ini demi Allah, ini insya Allah, ini ayah sampaikan, meskipun ayah memiliki 3 kucing sementara ini, akan tetapi ayah dan ibu tidak akan lupa dengan kucing-kucing yang berada di luar sana, yang memang tidak selalu kami videokan buat sahabat ya. Karena ketika saya memvideo saat memberi makan kucing di luar, di jalan, di manapun, ketika setiap momen itu kami video, takut kami ini akan menjadi orang yang, jadi maaf, ini bukan apa-apa. Karena semua orang kami yakin bisalah melakukan hal itu, apalagi hanya sekedar memberikan makanan yang tidak seberapa di jalanan sana. Karena ayah tidak ingin apa yang ayah lakukan itu bersifat sehingga ayah melakukan hal-hal di luar sana untuk sahabat. Mudah-mudahan dengan keberadaan 3 kucing di rumah ayah ini, mampulah, setidaknya mampu menghibur. Itu pun tidak semua suka, tapi ayah harap apa yang ayah persembahkan selama ini mampu memberikan sedikit senyuman buat sahabat. Mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan, bisa tinggal bersama ayah sampai tua ya. Ayah banyak kenangan di rumah ini. Ayah
tinggal kucing-kucing begitu banyak di rumah ini. Ditinggal, bukan ditinggal kabur, tetapi ditinggal mati, sahabat. Jadi mudah-mudahan ini yang tiga ini, ayah akan lebih hati-hati, ayah akan lebih protek terhadap mereka supaya mereka akan terlalu sehat. Dan mudah-mudahan minta doanya sahabat semua agar mereka semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah mendukung channel Ayah Rui yang hanya seperti ini saja, hanya seperti ini saja channel konten-konten Ayah Rui seputar kucing-kucing yang ada di rumah. Akan tetapi sekali lagi Ayah sampaikan bahwa Ayah Ibu tidak akan melupakan kucing-kucing yang berada di luaran sana meskipun jarang kami videokan, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.